asdaqul qailin. Udah cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an idza dzukirat manaqibi wa ana hadirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin almukarramun para alimil ulama azimi yang kita cintai dan yang selalu kita ikuti walaupun beliau tidak nampak kelihatan secara kasat mata dohir, tetapi terutama bagi jamaah yang sudah istiqomah mengikuti pengajian zikir manaqib ini, kita selalu mengharap ridho dan barokah Allah melalui beliau. Al-Maqsud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Mungkin bagi yang baru-baru ini pengajian kok ada tepuk tangan kayak di anak TK di anak kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah. Tepuk tangan tidak ada yang menerangkan tepuk tangan haram, betul? Betul. Yang jelas haram jika ada wanita atau perempuan atau istri yang masih melotot belakangan itu ditawanya. Saya berani jamin wallahi wan nabi selama kau bisa tepuk tangan dijamin kagak punya penyakit stroke. Kalau kagak diaminin sudah. Kalau masih bisa tepuk tangan kagak mungkin penyakit. Penyakit. Kalau stroke kagak tepuk tangan coy. Kita beliau sebagai aparat pemerintahan yang ada dan yang masih diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwira aktif di Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri Jakarta. Tetapi takdir Allah menghinggapi kepada beliau, beliau ditakdirkan menjadi ulamanya Allah di mana tempat kita dan saya bersama beliau ditakdirkan saling menyatu dan saling berdampingan ke mana tempat termasuk di Provinsi Lampung ini. Mulai Lampung Selatan sampai Lampung Utara yang alhamdulillah pada malam hari ini dari Lampung Utara hadir ya. Pak Selamat mana? Idonya MSI, tepuk tangan. Dan juga aparatur pemerintahan yang hadir maupun yang tidak hadir, para alimil ulama, para juama, para kiai, para ulama-ulama setempat yang berada di dusun 13 Labuan Meringgai ini. Imam manaqib, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena kebanyakan, tetapi tidak akan mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada semuanya. Termasuk kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah, jamaah zikir manaqib Al-Baghdadi yang hadir kali ini. Sebelum saya berbicara lanjut, saya mewakili sahibul bait karena memang di undangan tertera untuk undangan pengajian punya hajat adalah saya bersama Abah Kombes, betul? Sebagai sohibul bait adalah kakak saya sendiri, yaitu Abang Baher Ransa bersama yang mana beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu beliau telah mengkhitankan keponakan saya. Oleh karena itu
semoga Sohibul Bait dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah untuk meramaikan pengajian pada malam hari ini, baik jamaah Zikir Manaqib Al-Baghdadi maupun jamaah-jamaah yang lainnya yang telah hadir bersama-sama. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kata saya ini gimana hujan? Hujan-hujan enggak apa-apa. Sampai mana? Ke pengajian kita tidak ada halangannya untuk kita tidak datang karena hujan, betul? Ke sawah saja kita berani hujan-hujan. Hujan-hujan. Maka pada malam hari ini kita berzikir. Untuk yang baru-baru, apa sih itu zikir? Mana kita membaca surah Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, sholawat asma'ul husna, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi zikir manaqib sama dengan wiridan yang biasa kita baca. Lalu apa sih disangkut pautkan dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Maaf, kita bukan untuk meminta kepada Syekh Abdul Qadir, karena musyrik manusia ketika minta kepada makhluk lagi selain kepada Allah Subhanahu, selain kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, zikir manaqib bukan untuk mencari kekayaan. Ini bagi jamaah yang lama-lama sudah sering saya sampaikan. Di dalam pengajian apapun, tidak ada pengajian yang bisa melunasi. Melunasi. Ayo yang belakang ikut bu, yang kakak ikut gua doain loh. Yang ikut semoga pulang dari sini lunas utangnya. Aminnya ngikut. Banyak yang punya utang? Banyak. Ayo ngikut. Zikir manaqib tidak ada satupun wiridan, mau manaqiban, mau yasinan, mau ratiban, apapun wiridan yang kita baca, tidak ada sangkut pautnya dengan lunas dan lunasnya. Betul. Karena lunasnya utang bukan karena wiridan. Karena di sehebat apapun kita pingin lunas utang, wiridan, jaroh kemana-mana, kalau utang gak dibayar, Lunas tidak. Betul. Jadi maaf, tidak ada wiridan yang bisa menjanjikan lunas utang, tidak ada. Lalu siapa yang bisa melunasi utang? Adalah takdir Allah Subhanahu. Sehebat apapun usaha kita pingin melunasi utang, kalau Allah belum nakirkan, kagak bisa. Sehebat apapun wiridan kita mendadak getol jarah kemana-mana, maaf hadirin, jarah tidak akan bisa melunasi utang kita. Betul? Betul. Maka inilah aliran pengajian zikir manaqib, tidak mengajak umat untuk meminta kepada Syekh Abdul Qadir, tidak mengajak umat untuk mempercayai bahwa wiridan bisa melunasi utang, tetapi wiridan zikiran adalah hanya satu yang dijanjikan. Kita akan tenang jiwa kita, kita akan tenang hati kita dengan zikiran. Maka apapun yang terjadi ketika zikir, ingat kepada Allah, semuanya sudah ditata diatur oleh Allah Subhanahu. Hidup jamaah manaqib, hidup Labuan Merikai. Jangan hidup. Kenapa? Karena inilah jamiah zikir manaqib. Enak, bahkan biasanya kagak pakai taruh, karena ini hajatan pakai taruh, betul? Kagak pakai. Kenapa? Karena kita mau bermunajat kepada Allah, mau wiridan, mau berzikir kepada Allah. Yang pakai kursi
kursi, enggak apa-apa. Ya iya, kasihan kalau enggak pakai kursi. Yang di belakang jauh. Jelas ke sini, Bu? Kelihatan? Oke. Kembali kepada pokok permasalahan. Inilah luar biasa. Biasanya pengajian ada hujan. Kagak mau datang. Karena biasanya manusia berkeluh. Kesusahan iya, berkeluh. Beri kebaikan oleh Allah, maka kadang manusia menutupinya, betul? Kalau kita rugi, contoh, ada yang usaha, ada yang dagang, ada yang bisnis. Suku Sunda, suku Bali, suku Roromehen. Betul. Oh, sorry. Berarti bisa gua bahasa Lampung ya? Maaf, hadirin kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah. Cica saja yang kagak bisa apa-apa masih diberi rezeki makhluk yang bisa terbang, apalagi orang Labuan Maringgay. Orang Lampung yang bisa bawa motor, bisa bawa mobil, bisa ke kebun, bisa ke, betul, tergantung kitanya apa mau berusaha atau tidak. Kebanyakan kita pingin untung dari enteng, itu bahasa Jerman. Gak tahu enteng itu bahasa ini apa. Pingin untung ladang enteng, itu bahasa Jerman. Artinya pingin banyak duit, kagak mau kerja. Kebanyakan kita ada wiridan. Wah udah sudah, kayak kali kita ngikut wiridan di Jerman lagi bisa kaya. Kagak bisa kaya. Kalau wiridan bisa kaya, daripada gua susah. Ya, ini istilah-istilah kita. Daripada kita susah, mending kita wiridan terus, betul? Daripada kita capek pergi ke kebun, daripada kita capek pergi ke pasar, daripada kita capek usaha apa lagi? Maaf hadirin, mending kita wiridan tiap malam. Kalau wiridan bisa mengkayakan mano, betul? Betul? Maka tidak ada satupun wiridan yang bisa mengkayakan manusia. Yang bisa mengkayakan manusia adalah Allah Subhanahu. Udah jangan dipikirin, gerimis aja. Bapaknya ada yang petani? Ada banyak. Penghasilan petani berapa? Anaknya punya 3. Anaknya? Istrinya? 2. Maaf, kadang anak 3. Kalau dipikir secara akal logika, 50 ribu cukup untuk apa? Belum sekolahnya, belum makannya, betul? Lihat ke sini semuanya. Bagi yang sudah melihat ya, monggo ngapalin lagi. Bagi yang belum pernah melihat, oke, lihat ke sini. Maaf,
hadirin kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah. Ini adalah barokah. Bak bagaikan kita, ini bak bagaikan 50 ribu. Yang 50 ribu punya anak ini, misalkan jangan 32, ini emaknya yang besar. Betul? Belum jajan anaknya, belum jajan anaknya, belum sekolahnya, belum yang ini juga sekolah. Ini emaknya banyak kebutuhan. Ya kan, yang perempuan kan gitu ya. Bajunya rupa-rupa, bajunya, bajunya, lipstiknya, sandalnya, suaminya paru-paru. Betul, betul, susu. Secara akal logika, yang kecil bisa memenuhi yang besar tidak? Ya iya, kalau udah lihat kok bisa. Secara akal logika, cek. Maaf, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mustahil yang sedikit bisa memenuhi kebutuhan yang besar. Betul? Anaknya minta lagi, ini besar anak sama ini. Besar yang isi, besar yang kosong. Betul? Lihat, kalau kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mustahil yang sedikit bisa memenuhi kebutuhan yang besar. Ini emaknya. Emaknya minta duit, emaknya minta baju, emaknya minta lipstik, belum sandal, belum. Sedangkan penghasilan kita tadinya 50 ribu. Ini konsep dari Allah. La in syakartum la azidan. Kalau kau mensyukuri nikmat dari Allah, maka aku akan tambah. Dari yang kecil bisa ditambah. Itu namanya ya bersin. Kalau di Lampung apa? Maklum kedinginan, belum tidur. Gak ada yang ngangetin. Maaf hadirin, kata Allah, la in syakartum la azidan. Kalau kau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah. Maka yang kecil kita syukuri, diberi oleh Allah yang besar. Ketika kita mensyukuri, maka Allah tidak mustahil akan menambah yang besar kembali. Betul? Betul? Ini konsep Allah. La in syakartum la azidan. Kalau kau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah. Tetapi wala in kafartum inna adzabna syadid. Kalau kau mengkufuri nikmatku, kalau kau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya pedih sekali siksa yang akan kau berikan. Ketika kita sebelum diberi kaya oleh Allah, kita rajin ibadah kepada, rajin ibadah kepada, akan menjadi kecil kembali. Betul? Betul? Ini konsep yang diberikan oleh Al. Oleh Al. Ya enak, haus. Habis kagak? Ya diminum habis. Betul? Betul? Maka ini hadirin kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah, kita dalam rangka melaksanakan zikir manakib Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita senantiasa mengikuti lampah orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi.